berikan kepada Mariaman. Kalau secara umum ada prestasi, ada kesehatan,
Kalau bulu tangkis, siapa yang tahu apa fungsi dari kegiatan ini? Apa? Meninggikan badan. Meloncat. Oke, lumayan. Coba lagi yang bisa jawab. Ya, silakan. Kelincahan. Gimana letak kelincahannya? Ya, ketika kita bergerak, mengejar bola, memukul, kita lincah. Kalau nak lincah, kita diam kayak gini, kayak patung. Ini berapa buah, siapa tahu? Berapa? 16. Berarti berapa? Ada yang salah enggak? Enggak, ini pasti 16. Ukuran sudah ditentukan oleh penitia ya, penciptanya. Oh, barek dari ko, ayah ko. Kami kan yang melihat, sini semua melihat. Nah, oke? Okay. Paham tuh? Paham. Sekarang kita kumpul di lapangan, ya. Kita praktekkan. Oke. Okay. Formasi berdiri, mulai. Siap, terima kasih. Oke, satu pertanyaan pertama. Apa fungsi permainan bulu tangkis secara umum? Yang kedua, sebutkan alasan kenapa pribadinya kenapa bola dalam bulu tangkis tidak mudah. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, kelompok 1. Berarti kefokusan. Fokusan? Fokus. Fokusan. Melatih kelincahan. Oke, fokus kelincahan. Dan melatih daya tahan tubuh. Daya tahan. Itu aja, cukup. Cukup. Kalau bundar tidak bisa mendarah dengan baik. Tidak mendarahkan. Oke. Aku dah jelas. Iya. Ya, tepuk tangan buat kelompok satu. Dikasih nilai 80. Apa bunda? Bunda. Kalau dia bunda itu bisa dipukul. Kita kasar di tangan, oke? Secara khusus untuk tahan, daya tahan, untuk angkatan, untuk kecepatan lari bisa. Dan secara umum lagi untuk melatih kerja sama tim kalau dia dua orang. Paham toh? Paham. Oke. Nah, itu tentang fungsinya. Terima kasih sudah diberikan pada Bapak. Sekarang dalam hitungan 3 bentuk letter L. Siap, brak, tengah lengan, lengkap kanan, brak. Pas lecing kepala. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kawan 2 3 4 5 6 7 8. Kedua baru berhenti. Sekarang urut kau teman. Lengan. Apa yang pertama?
artinya deh Pak, kan? Gunung ayam ini, satelko ini berada di depan telapak tangan. Kan? Ini forehand. Ini pegangan ya, bukan service. Pegangan ini apa jadi? Ini forehand. Gunung ayam berada di depan tangan. Mengharumkan nama bangsa dalam kenal atlet-atlet bulu tangkis Indonesia. Indonesia sering juara dunia. Taufik Hidayat, Evi, Susanti, Ruli Hartono, Perdana Lu, baru Susanti, Taufik Hidayat, Timo Santoso, Kevin Dek, oke, banyak ya. Indonesia salah satu produk bulu tangkis. Itu manfaatnya secara umum juga. Untuk prestasi mengharumkan nama bangsa. Kalau kita prestasi di kampung bisa mengharumkan nama kampung. Ya enggak? Iya, Kak. Kemudian untuk kesehatan jelas kita bergerak, otot kita bergerak. Tulang kita juga bergerak. Kemudian untuk menyalurkan hobi juga. Bagi orang-orang yang hobi bulu tangkis, mereka bahagia ketika main. Orang enggak hobi saja dia bahagia lah. Kalian tadi kalau main kan? Iya. Selalu senyum kalian suka main. Bapak. Karena kalian bahagia. Bahagia atau dicer murah toh. Ah, kalau pegangan raket tadi kita simpulkan juga bahwasanya bisa melatih engkel. Ya enggak? Engkel atau sendi tubuh persediaan. Nah, jadi dari pertemuan kita tadi, siapa yang bisa mengartikan bahwasanya di permainan bulu tangkis itu apa? Kalau Budi kemarin bola besar. Lapangan, tangan, tangan, raket dan satelko. Nah,
yang mana kotanya terdiri dari satu orang per tim jika tunggal, betul, dan dua orang per tim jika ganda. Paham sampai sana? Siap, paham. Oke, anak bapak yang jadi cantik dan ganteng ganteng yang lebih nanti dengan ganteng, berakhir sudah pertemuan kita hari ini. Silakan Anda catat di rumah materi yang Pak sampaikan tadi, tambah lagi dengan Google. Kalian tengok media-media yang ada di Instagram, di YouTube, di TikTok dan lain sebagainya. Paham tuh? Paham. Apakah Anda ingin jadi orang sukses? Ingin. Ya, semoga Anda sukses. Amin. Bahagia. Amin. Selamat kemanapun. Amin. Jauh dari musibah. Amin. Panjang umur. Amin. Rezeki. Amin. Sampai jodoh. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.